Dalam rangka peringatan HUT Korpri ke-42 tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM mengenai penanganan pecandu dan penyalahguna narkoba, terselip diskusi panel yang diisi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar dan Har Kristuti, Direktur Jenderal HAM di Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Menurut Har Kristuti, selaku Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, para pecandu narkoba harus mendapatkan pertolongan khusus dan mempunyai kewajiban untuk wajib lapor. Pecandu itu mendapat pertolongan khusus. Kenapa? Karena dia berhak untuk memperoleh narkotika golongan 2 dan 3. Bahwa narkobanya itu diperoleh secara sah sesuai hukum. Tapi mereka juga punya kewajiban, yaitu wajib lapor. Sedangkan menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar, paradigma masyarakat masih senang untuk menghukum pidana para penyalahguna narkoba. Penyalahguna penegak hukum kita masih senang memilih, dihukum daripada dihukum. Paradigma kita masih senang. Permasalahan ketiga. Karena sudah punya empiris, ditangkap, masyarakat menjadi takut. Penyalahguna itu menjadi hilang, takut ditangkap. Apalagi melaporkan diri kepada instansi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan. Ditakut, tetap takut. Meskipun secara hukum tidak dipidana. Semoga hasil kegiatan diskusi panel ini dapat memberikan kontribusi konkret pada pembangunan hukum terkait narkotika dan menghasilkan sebuah rekomendasi yang bermanfaat.